Saya confirm. Jadi kita convert dia jadi Vesa. Yo, sobat-sobat Adel Hero, balik lagi bareng gua Hope Gaming. Kali ini gua pengen nge-build sesuatu yang gede, yaitu Transcendence kedua gua. Yeay. Orang-orang tuh pada bilang pengen Transcendence pertama itu harusnya si Sia atau nggak Halora. Antara mereka berdua ini, Sword Flash, Sia atau Halora. Cuman karena gua nggak pakai assassin di akun ini ya, jadi gua tuh pengen nge-build si Vesa jadi Transcendence kedua gua. Jadi mungkin pada bilang nggak cocok gitu, tapi nggak apa-apa lah, ini kan ya akun gua, game gua, jadi gua bakal have fun pakai Vesa jadi Transcendence kedua gua. Gini caranya, untuk buat teman-teman yang belum tahu cara buat hero jadi Transcendence ya, pertama tuh kalian harus punya si ini, si Crystal of Transcendence sebanyak 5 juta ya. Harus sebanyak 5 juta baru kalian bisa nge-build satu Transcendence hero. Caranya itu kalian harus buka Gift of the Void, terus pergi ke Evolution Cup yang di sini. Terus kalian pilih hero. Jadi istilahnya tuh kalian harus nuker. Kalau kalian punya Sia, kalian tuker ini pakai Sia. Kalau kalian punya Queen, pakai Queen, terus Asmodel, pakai Asmodel, terus Starwing Jahra, pakai Jahra. Jadi kalau kalian nukerin Jahra yang bintang 5, dia akan jadi Transcendence Hero yang bintang 5 gitu. Gua pengen nge-build Vesa, jadi kita akan ke Vesa, jadi gua build Vesa, confirm. Jadi kita convert dia jadi Vesa. Yeah, Transcendence Hero kedua di akun gua, si Vesa. Setelah itu kita akan nge-build si Vesa. Kita akan nge-build si Vesa jadi sebisa mungkin ya, jadi setinggi mungkin ya. Caranya sih biasa, seperti biasa kalian harus nge-build. So, jadi sekarang kita akan nge-build si Vesa. Caranya sih dengan make Vesa yang biasa ya. Kita kesini terus kita akan nge-build Vesa. Gua bakal ngasih makan yang gak penting-pentingnya di sini. Siapa ya? 1, 2. Jangan kamu deh, 1, 2. Gua gak nge-build Flora lagi, jadi yep, kamu. Sip. Fuse. Terus kita balik ke Vesa, kita akan upgrade. Yup, 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 yup. 1, 2, 3, 4. Bye bye Garuda, gua gak pakai Garuda di akun gua. Sip. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Obron. Obron kali ya? 1, 2, 3. Enggak Obron deh. Kamu aja 1, 2, 3. Oke. Okay. Confirm. Gua udah siapin makanan semuanya. Sip. Gua punya banyak Vesa. Duanya pakai kamu dan juga siapa ya? Siapa? Ih, kamu deh. Confirm. Boom. Vesa bintang 9. Vesa bintang 10. Yeay, gue punya banyak puppet. Awaken. Yes. Terus kita naik lagi ke S1. Bukan di sini. Kamu. Terus kamu. Enabling. Mantap. Next, E2. Kita butuh Vesa. Gua butuh Vesa. Gua keluarin Vesa-Vesa gua dulu. Vesa-Vesa gua. Gua butuh 3 Vesa. Yep. Di mana Vesa gua? Oke. Okay. Di mana kamu? Naik, naik lagi, naik. Enabling. Yeay, musik. Lupa musik. Gue punya bintang 1. Punya. Yes. Oke. Gue punya juga kamu. Yeah, enabling. Mantap jiwa.
terakhir, dan kita punya Fairy Queen Vesa, bintang bintang E5. Gue selalu bilang bintang, bisa naik sampai 350, belum bisa habisnya di mana, di spirit. Oh my god, spirit selalu menjadi masalah di akun gua. Nggak apa-apa lah, lanjut ke imprint. Bisa. Milih, kita harus milih. Vesa itu gua pengen apa ya? Control immunity, crit damage reduction lah. Vesa mah damage reduction. Yup. Okay. Damage reduction-nya tambah 35%, guys. Gile. Gua enggak punya 10 star. Sip. Jadi gua bakal main dulu sampai gue bakal coba-coba nyari 10 star, siapa tahu gue bisa ge-build dan kita akan balik lagi, oke? Okay? So, kita balik lagi. Tadi gue udah mencoba untuk nge-build sana dan build sini, ternyata gue gak punya cukup camo. Lihat, gue gak punya cukup, mana tuh? Spirit gue tinggal 11M dan itu sangat-sangat tidak cukup. Tidak cukup, guys. Gue bisa gak, bisa buka apa dari sini? Ini ada apa sih dalamnya? Oh, 5 star orange equipment. Kamu? Oh, gue bisa aja ngebuka dari sini, tapi sama aja sih, 2 juta ya itu. Ya, dikali berapa tuh? 21. Nggak bakal dapat terlalu banyak sih. Oke. Oke, jadi kita lanjut aja tadi. Kita lanjut aja, jangan terlalu banyak pusing sana sini. Gua si imprint. Gua tadi baru bisa nge-build satu aja. Jadi si Vesa kita kayaknya stuck di V2++ menurut gua. Oh, kita punya imprint lagi. Armor break, precision block, control immunity, skill damage, holy damage, crit damage. Kita nggak mau pakai crit, kita mau dia setanky mungkin, jadi gue pakai di armor aja lah. Sip, gue butuh ini. Gue butuh 10 star lagi, tapi nggak apa-apa. Yang penting hero kita udah bisa naik. Oh, cuman bisa sampai segitu. Gue pengen buka box yang tadi deh. Mana buka. Kamu, kau buka semuanya. Setengahnya deh. 10. 20M. Cukup nggak? 20M. Tetap aja nggak cukup. Kita masih harus buat batunya di sini, guys. Kayaknya gue punya sesuatu di sini. Gue nggak punya equipment untuk priest ya. Mau punya equipment untuk priest. Yep, gue nggak punya equipment untuk priest. Okay, bagus banget. Gue bakal ngambil sesuatu deh dari sini. Dari siapa ya? Dari Drake. Hai Drake. Dan kita ngasih ke kamu. Yeay. Kita kekurangan duit, jadi kayaknya kita nggak bisa buat banyak di sini. Gold. Habis gold. Take sampai sebisanya lah, sampai habis goldnya. Holy damage, attack, celestial stone, crit damage, block HP. Bagus sih HP lagi, keren sih. HP nggak menjadi masalah di situ. Skin, gua punya skin.
Gua punya skinnya. Yep. Kamu. Kita buka semua skin-skin karena kita pengen upgrade skinnya. Woi. Semuanya, semua. Oke. Okay. Semuanya. Oke. Okay. Vesa. Kita akan pakein skin. Smart. Oke. Okay. Skin legend Vesa. Berarti di sini kayaknya bisa naik level lagi. Iya kan? Level skin naik lagi. Oke, okay, good. Thank you. Hahaha. Oke, okay, jadi sip. Jadi sekarang gua pengen masukin untuk kamu Halora, gua tetap mau pakein Halora. Mana Vesa? Vesa, kamu jangan pakai itu. Itu untuk Halora karena dia akan jadi tanker kita. Terus untuk Vesa, gua bakal makein kamu. Ntar lu, tadi kan gua masih banyak punya. Ambil semuanya dari sini. Tadi gua coba main di Aspen Dungeon tapi nggak terlalu Aspen Dungeon Sealand tapi nggak terlalu berhasil di sana. Kamu pakai Agus Magic Ball? Kok kayaknya nggak cocok dia pakai Agus Magic Ball ya? Replace. Kamu, gua mau pakaiin apa ya? Punisher of Immortal. Asal. Makin apa di kamu? Kamu pakai Demon Bell aja deh. Oke. Okay. Sip. Terus Russell. Pakai Russell apa enggak? Kayaknya gue enggak mau pakai Russell untuk sementara waktu. Jadi kita pakai Halora. Terus Carry. Tentu saja kita akan pakaiin Eloise. Yep. Eloise wajib. Imprint gue balikin imprint Eloise dulu ya. Eloise tuh wajib di imprint, yang lain nggak usah. Sip. Kita pakai Eloise di situ, terus kita pakai Inosuke mungkin. Oke. Okay. Terus kita pakai Flora atau Waldeck. Udah berapa sih? 1, 2, 3, 4, 2 lagi. Inosuke 5. Yang terakhir gua mau pakein ke Waldeck mungkin. Atau Flora. Kamu pakai Receptor. Yap, kayak gini. Jadi sekarang kayak gini jadinya tim gua. Bisa coba di mana ya? Broken Spaces udah selesai. Kita bakal coba Broken Spaces kalau dia udah dateng ya. Gua mau nyoba ngelawan siapa? Aspen Dungeon udah selesai. Sealand. Coba ngelawan teman gua satu deh. Ini ya. Akun baru gua. Guild baru gua ya. Up. Kita nyoba ngelawan yang gak terlalu kuat. Karena kita lemah banget. Lemah banget kita sumpah. Lihat ini udah kuat banget. Kamu? Mungkin? Jadi kita pakai kamu di depan. Terus kalian berdua gak kepake. Terus kita pakai kamu. Dan kita pakai Carry. Kayak gini. Oke, kita lihat. Gue mau lihat Vesa. Skill aktifnya si Vesa. Lumayan.
Keren. Udah. Sekali aja. Gue pengen nyoba kamu. Kamu sampai aja. Gue cuma mau ngelihat Vesa doang. Skillnya bagus, ey. Skillnya. Ih, keren. Suka gue. Oke, jadi gue udah punya 2 Transcendence. Tapi masalahnya belum bisa level up sampai ke max. Karena gak punya gold dan gak punya spirit. Astaga naga. Ya udahlah, sampai sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Agak berantakan. gak bisa nge-build sampai akhir. Tapi gak apa-apa lah, perlahan-lahan. Karena gue gak sekaya raya YouTuber idol hero lainnya ya. Kita pelan-pelan aja di sini. Karena gak semua bakal main secepat-cepat yang lain juga sih. Di sini gue bisa naruh apa lagi ya di sini? Gue butuh apa? Gue nggak punya apa-apa di situ, nggak punya apa-apa di sini juga. Okay, fine, sip. Jadi kayak gini dulu video kali ini teman-teman. Kalau teman-teman suka sama video-video gue, tolong tetap di like dan subscribe-nya. Gue tunggu komen-komennya juga. Kalau mau bertanya sesuatu silakan. Sampai jumpa di video Idol Hero bareng gue Hope Gaming selanjutnya. Bye bye.